Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di PJL 613 bersama siapa nih? Hai. Kenalan. Kali. Iya. Loh, sama Mas. Artian Edi. Wih, siapa? Sopor. Sopor. Mas. Ayo, Mas. Yo, Mas. Saya Diki, Mas. Oke, siap. Kali ini kita mau ngapain, Mas? Hitung balas ya Mas. Oke, kita mau hunting kereta api di sini. Gak tahu kereta apa yang lewat, kita tunggu aja ya. Selamat menyaksikan dan saksikan sampai selesai. Kayak ngeri temen kok nyebrang. Makanya solo, ramet. Iya toh. Kereta api Argo Dwi Pangga sepertinya ini ya. Wah, dari timur kereta api Pramex. Tapi Argo Dwi Pangga tujuan stasiun Solo Balapan. Dan masuk sinyal Kuto Arjo kereta api Pramex Prambanan Express tujuan stasiun Kuto Arjo yang nantinya akan diberangkatkan kembali ke Solo Balapan. Dari arah barat, kereta api Joglo Semarkerta menggunakan lokomotif seri CC201 berangkat stasiun Kuto Arjo. Persiapan melintas JPL 613 Bandung Kidul. Ternyata kereta api Joglo Semarkerta menggunakan lokomotif favorit saya yaitu CC20163 atau CC20183-25 di Depo Induk Purwokerto. Wah, dari arah barat melintas langsung stasiun Kuto Arjo. Sepertinya ini kereta api luar biasa. Dari SF-nya kelihatan beda dengan lokomotif CC206 yang kinclong. Oh iya, membawa kereta api wisata.
ternyata malah dapat momen ya ini ya. Kurang tahu ini KLB-nya nomornya berapa, intinya jurusannya Gambir Yogyakarta. 104 itu nomornya. Ya, nomornya mesti lebih dari 10.000. Bonus kereta api Pramex berangkat dari jalur 1 Kutoarjo menuju stasiun Solo Balapan. Videonya sekian dulu ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf ya. Sebesar-besarnya, semoga videonya dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.